Stop, jangan skip dulu. Bagaimana kalau Calya Matic kita pasang double blackcore? Nah, kita bisa saksikan pada video ini langsung di test drive menuju tanjakan di arah ngalian yang ekstrim. Kita saksikan bersama lah. Logikanya hanya begini. Kalau dipasang satu itu standar blackcore. Nah, kalau dipasang dua itu ini. Jadi satu lewat breather, satu lewat PCV. Jadi gini gambarannya. Yang dari PCV, PCV masuk blackcore satu, kemudian dipanaskan di header, outputnya masuk XPCV. Yang dua dari breather masuk input blackcore, outputnya masuk masuk ke throttle body. Ini semua dipasang di header knalpot seperti ini. Dua-duanya dijajarkan. Nah, yang didapat apa? Tenaganya akan berlipat karena kalau dipasang seperti ini. Nah, ini dari PCV sama dari uap bensin, ini standarnya masuk input blackcore, outputnya masuk ke dua dipecah, kemudian yang satu dari breather. Breather masuk input blackcore, outputnya masuk ke throttle body. Nah, kalau dengan settingan seperti ini, maka full power. Artinya tidak ada blow by gas sedikit pun yang terbuang. Blow by gasnya semua kepake yang ini. Jadi, blow by gas dari PCV maupun dari breather. Ini untuk RPM rendah, ini untuk RPM tinggi. Jadi, mobil sangat istimewa, terutama ini mobil bensin ya. Kalau mobil diesel hanya dari breather saja. Khusus mobil bensin yang modern tuh ada dua, PCV dan breather. Nah, kalau dipasang dua, sangar. Hari ini kita lakukan pemasangan blackcore pada Calya. Pertama kita lepas dulu cover filternya supaya mudah untuk pemasangan blackcore. Memakai dua sumber, yaitu dari PCV ini penafasan oli yang dari sini, sama penafasan bensin dari kanister bawah ini masuk ke solenoid in. Nah, solenoid outnya yang kita pakai selang yang ini. Jadi dari sumber uap bensin dan uap oli. Nah, nanti akan kita coba juga yang dari breather. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini dipasang double blackcore spesial pada Calya ini. Ini Calya pertama di dunia yang dipasang double dengan cara ini dua, blackcore satu, blackcore dua. Nah, blackcore satu ini untuk menampung uap oli dari PCV yang digabung dengan solenoid out. Solenoid out dari uap bensin gabung masuk input, kemudian outputnya disedot dua, yang X ini sama X itu. Jadi ini dua input dua output. Kemudian yang kedua dari breather. Breather ini nanti akan masuk ke blackcore yang kedua, outputnya masuk ke saluran sebelum throttle body. Jadi ini tidak ada yang hilang. Betul-betul semua tenaga akan diambil, tidak ada yang terbuang sia-sia. Semua blow by gasnya, blow by gas dari PCV maupun dari breather. Jadi ini untuk RPM rendah dapat, RPM tingginya tetap dapat. Ini pertama kali di dunia ini betul-betul yang memasang double memakai PCV dan breather. Dan itu amat sangat luar biasa sekali. Nanti kita lihat test drive-nya. Proses selesai, RPM di antara 800 sampai 900. Halus, suara mesin lebih halus, lebih mantap. Ini terpasang double blackcore spesial. Jadi setara tambah 700 cc. Meskipun mesinnya 1200.
teman-teman, kita lakukan test drive pada Calya 2022 yang dipasang double blacker. Ini super sangar ini. Rosak ya, Mas? Angkatannya awal mohon boten. Bos, bos beda ya. Biasanya dedet-dedet gitu ya. Iya, toh, untuk start awal kan. Ah, tutul jendul. Senggol baca. Ohne di ngeteni awalnya pun klik. Oh. Ini mulus ya. Biasanya jendul. Angkatannya berat. Saniki jos. Nah, kita akan tes di tempat yang nanjak. Nah, ini gini AC kan abot gitu. Ini ditanjakan SMA 8. Tapi dasar ini orang khawatir tuh, Mas. Rasa khawatirnya wis berkurang tuh, gitu. Berani lepasnya dari ini. Karena ini gue nih, kita memang karakternya, anu, karakternya apa? Karakternya metike. Yang penting rosso tuh, Mas. Powernya gitu. Ane wis gereng-gereng orang Melayu. Cilok. Sedangkan nyepi ambak mau. Ngalian ini jalannya memang istimewa. Semarang gak mungkin banjir ya, nek ngalian banjir Semarang kelelep. Jalannya memang oye. Tanpa eko. Iya, tanpa eko. Wis pokoke performa terus iki. Ya cuman kan nek angkatane enteng kan nggih, ngegase mboten mungkin kathah to. Nggih, bener. Jadi ya, tiba eko ngegase kathah mbuka katupe iki ombo. Nggih, padha wae. Tapi nek ekone sing pas dipasang blekor kan pun benten to, Mas. Nggih. Tenagane pun cuman beda. Tetep sendele kan wonten mangane dicali kan. Nggih. Meno langsung kurung wur ngoten. Mas. Mana buatan pecinta metik masalahnya. Pecinta manual. Sat-set tone manual. Uripe buatan Jakarta, macet mriki buatan parah. Nggih. Paling iso seprapat jam. Nang Jakarta ora metik ya ora koso tenan, Mas. Nggih. Wes ora koso nang Jakarta. Edian dolane emang sangar tenan. Nambah ora umum ning tambahi loro kok. Berarti bener istilahnya torsinya itu berlebihan. Cuman sayangnya karakter ekon ini lho sing tegese. Dan iki karakter ekon ijo. Karakter anu, karakter matic. Nek ini nanti pindah nek pas bermung kok enak mau. Nek begitu ijo langsung ngempos. Langsung ngempos ijo lah ngene langsung. Kaya wis ora pede. Sebetulnya di bidak ageng lah gila nih lho. Tapi kan terlalu galak. Nah, ada tak nonton. Jadi tenggelnya kan mateni ekone ya. Tanpa eko. Nah, tanpa eko ini apa? Jos. Iya. Tulbut. Ya, nah eko berarti dadi jeda ya, Mas? Iya, dadi jeda. Ngeng, ngeng. Dipaksakan wong niku pun karakter. Ya di remap. Kudune di remap, istilahnya diganti karaktere, dirubah. Nah, tanpa dirubah. Eko kan berarti mboten wonten penghalangi. Nggih. Dirubah anune algoritmane. Nggih, niku ten settinge CPU niku saged wonten nggih mejai ekone. Lah, dugi nek niku teknis sendere saged kan Toyotane gelem no mboten. Biasanya Toyota kan standar, Mas. SOP. Mboten.
mboten nggih style ten anu to.